and gentlemen, inilah dia our main event of the night. Partai puncak kita pada malam hari ini. Ini merupakan partai perbaikan peringkat di kelas lightweight 70,3 kg. Dan inilah dia kedua fighter yang sudah segera siap bertarung. Bertarung di sudut biru seorang fighter kelahiran Kinabalu NTT. Usia 33 tahun dengan tinggi badan 175 cm. Menguasai disiplin Muay Thai. Negara Karutaro satu kali menang, 4 kali kalah. Fighter from Fitka Muay Thai, please welcome Adonara Boy Sukardi. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter kelahiran Sumatera Barat. Usia 38 tahun dan tinggi badan 172 cm. Menguasai disiplin Muay Thai dan Boxing. Dengan rekor bertarung 2 kali menang, 3 kali kalah. Fighter from Independent Muay Thai dan Lawan Brazilian Jiu-Jitsu Bandung. Please welcome the Black Rider, Alex Cannon. Tuan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Budi Hermanto. Juri 2 Jesse. Juri 3 Ferry. Wasit tentu saja David Kraft. Fighters, let's get it on. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian saat batat. Bermain sportif. Tad Club. Boleh sudut. Juri 1. Juri 2. Dan inilah partai dewan perbaikan juri peringkat timekeeper di kelas lightweight. Silahkan Walter. Terima kasih OVD. Ini dia partai lightweight ya Bung Maxi, antara Alex Cannon melawan Sukardi Wuran. Kita tahu Alex Cannon dari Independent Muay Thai lawan BJJ dan Sukardi Wuran dari Fitka Muay Thai. Ya, dari usia Alex Cannon lebih berumur ya, 38. Lebih berumur. Sukardi lebih muda 33. Sedangkan Sukardi lebih tinggi. Jadi 5 tahun perbedaan. Ya, keuntungan sebenarnya ada pada Sukardi Wuran. Sukardi Wuran. Ya. Oke. Mari kita saksikan kalau gitu apakah seorang Alex Cannon dengan defisit umur nih bisa kita lihat. Dan dari segi pengalaman mereka berdua sama-sama sudah 5 kali bertanding. Mereka adalah 2 pengalaman. Hanya saja Cannon lebih banyak mengoleksi kemenangan ya. Kemenangan. Nah, Sukardi Wuran ini memang biru, hati-hati jari. Ini satu, menurut saya striker yang sangat biru, baik. Hati-hati jari. Sukardi Wuran ya. Sukardi Wuran, seorang striker yang sangat baik. Tendangan dia sangat baik. Betul sekali Bung Max. Dari segi speed di sini Sukardi Wuran itu sebenarnya lebih unggul dibanding Alex. Alex mencoba ini menyamakan. Ya. Serangan tendangan high kick ya. Mengenai tapi tidak terlalu keras. Ya, inside leg kick. Cukup keras itu Bung Walter. Inside calf kick. Calf ya. Dua kali. Ini bisa mau jadi mengikuti jejak Poirier yes. Mengikuti jejak Poirier. Mau dikonorkan ini. Kira. Mau dikonorkan. Oke. Terlihat sebenarnya sakit itu. Sakit. Sakit. Dia mengganti stance. Satu cobaan high kick dari Sukardi Wuran. Dari segi speed terlihat Sukardi Wuran mengungguli Alex. Ya kan? Tendangan-tendangan yang sangat efektif. Di sini Alex. Cobaan high kick dari jumping high kick. Tapi masih telegraf dan masih diketahui oleh Sukardi. Sukardi masih bisa mengatur jarak dan melakukan defense dengan baik. Di sini untuk bobot pukulan memang untuk Alex itu terlihat cukup berat. Inside leg kick tadi dilancar oleh Sukardi. Sudah akumulasi ya ini bisa dibilang ya untuk poin dan juga damage dari seorang Sukardi. Iya, pukulan dari Sukardi lebih banyak masuk. Tendangan ya, tendangan-tendangan. Tendangan dari Sukardi cukup efektif mengoleksi poin. Dan tidak hanya poin, tapi damage. Karena kita lihat kaki dari Alex sudah terlihat pincang, agak pincang di sini. Sudah menunjukkan damage ya. Itu dia sudah ada bengkak. Oke, calf lagi. Juga inside calf kick. Dibalas lagi tendangan. Masih belum terkena ya, Bung Max ya. Iya, karena saya juga tahu Alex ini dulu juga dari Bung Walter nih ya. Bahwa waktu Alex itu ini kita seorang audisi ya. Iya, waktu audisi. Audisi terus berjalan. Diserang ya kaki kanan dari Alex ya. Ini sangat betis bagian dalam dihajar berkali-kali. Sukardi Wuran di inside low kick itu benar-benar keras. Keras dan sangat cepat sekali ya serangan dari dan damage cukup damage yang sangat besar. Nah, di sini menyerang seorang Alex Cannon tapi belum. Di sini Alex mesti merapatkan jarak
ya, segera merapatkan jalan dan melakukan serangan-serangan pukulan. Karena kalau dari bermain tendangan di sini terlihat Alex tertinggal. Ya, ya. Secara poin, secara ya, poin. Oh, lihat. Itu nah, dia. Damage yang sangat besar terjadi pada saat Sukari melakukan tendangan. Alex mengejar. Terlihat agresif dan ya, di sini ya, Alex Sukari mulai masih tenang, Bung Max. Ya, Alex mulai mulai keluar ya di sini ya. Mulai all out di sini ya, ya. Karena dia merasa udah tertinggal poin ya, dan kakinya sudah cukup damage di sini. Iya. Alex sudah merasakan bahaya, Bung. Ya. Ya, inilah yang harus dilakukan Alex dari sejak awal ya. Makan. Ini contoh yang baik untuk fight tadi baik. Untuk Christian Siburian ya, bisa dilihat. Betul. Dia harusnya lebih menekan. Menekan seperti menekan. Alex ini ya. Ya, melakukan high cleans. High slam. Dan Alex. Luar biasa di sini. Bagus. Dia baru mulai satu menit. Keluar ya, teknik-tekniknya. Body kick. Nah, lagi ini memang Sukardi dengan tendangannya yang sangat luar biasa ya. Oke, coba dicoba lagi head cleans dan mau melakukan serangan-serangan lutut ala-ala Muay Thai. Ya, karena tendangan-tendangan Sukardi Wuran ini miss. Sangat efektif. Saja perbedaannya. Alex ini mesti merapatkan jarak dan mengurung dan melakukan serangan-serangan jarak dekat dengan pukulan-pukulan ya. Serangan liar dari Alex. Alex tidak mau mundur begitu saja, pantang menyerah walaupun kaki kanannya sudah cedera sudah, ya. Iya, sudah pincang sedikit. Ya, dibalas. Melakukan inside leg kick ya. Ya. Luar biasa Alex Cannon. Luar biasa, malah Sukardi yang tertekan sekarang. Ya, ditekan. Apakah akan selesai di sini, Bung Max? Kita saksikan. Sukardi ditekan oleh Alex Cannon dengan sangat intens di sini ya. Iya, betul luar sekali. Biasa. Luar biasa. What a fight. What a fight ya. Luar biasa. Ini serangan yang hampir telak ya. Untung tidak telak gitu. Kalau telak bisa langsung tidur. Oke, ini outside leg kick yang sangat efektif dari Sukardi Wuran. Di awal-awal terlihat Sukardi Wuran mengumpulkan begitu banyak poin dan damage. Tapi di 2 menit terakhir terlihat Alex sangat agresif dan dia langsung menekan secara mencium bahaya dan dia langsung mengganti strateginya. Menekan, dia langsung merubah strategi dan melakukan serangan-serangan dari dekat di sini. Adaptasi yang cukup. Terlihat Sukardi menarik napas cukup dalam ya di sini. Apakah fatigue atau dan ada terlihat pincang dia. Oh, pincang. Terlihat pincang kakinya. Terlihat ada cedera dari kakinya. Entah kaki yang mana nih, kelihatan kaki kanan ya. Kaki kanan. Kaki kanan. Karena dari tadi dia terus melancarkan serangan-serangan tendangan yang cukup keras. Ya, apa yang terjadi? Kemenangan diperoleh Alex Cannon ya. Melempar handuk, Bung. Melempar handuk. Tidak dapat melanjutkan pertandingan. Kelihatan kakinya cedera, Bung Walter. Iya. Kemenangan. What a comeback yang luar biasa. Ini comeback story ya, Bung Max. Iya, comeback story yang luar biasa. Iya, benar. Kaki kanan dari Sukardi Wuran cedera. Ankle. Ankle ya. What a comeback dari seorang Alex yang masih kita perhatikan di sini. Padahal dia sudah ditekan. Rasa hormat dari Alex sudah paling canggih. Juga. Sukardi Wuran. Pertarungan yang sangat sengit sekali. Sebenarnya Sukardi ini memiliki keunggulan tadi, Bung Walter. Ya, di awal-awal ronde dan di akhir ronde kemudian berbalik ya. Justru Alex yang menyerang dan tendangan. Ternyata kaki dari Alex Cannon keras ini. Memperhatikan pertandingan di ronde ke-1 menit ke-5. Dengan kemenangan lempar handuk. Untuk kemenangan tentu saya dari sudut merah, Alex.